Nah, -ra 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Ketemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik kita. Sudah pada siap belajar? Oke, kalau sudah pada siap belajar, berarti sudah siap dengan buku dan pulpennya. Siap-siap untuk mencatat hal-hal yang penting. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tema 1, subtema 1, mupel ilmu pengetahuan sosial. Dan yang akan kita bahas kali ini mengenai keragaman sosial dan budaya di Indonesia tapi sebelum belajar, Ustazah mau sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengetahui dan memahami keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang artinya Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi, jangan dilihat ya dari suku apa dia, tapi di sisi Allah semua kita sama. Dan yang membedakan kita di hadapan Allah hanya karena ketakwaan kita saja. Jadi, kalau mau berbeda di hadapan Allah, maka perbanyak iman kita kepada Allah. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Betul. Ya, betul. Kalian dengan teman kalian bisa beda sukunya kan? Bisa beda asal daerahnya, bisa beda bahasa, daerahnya masing-masing. Karena apa? Karena Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman apa saja itu? Yang pertama, ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, ada suku Gayo, suku Badui, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan lain sebagainya. Kalau kalian termasuk suku apa? Bingung? Silahkan tanya orang tua ya, kalian termasuk suku apa? Berikutnya adalah keragaman bahasa. Nah, Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Ada bahasa Tengger, bahasa Badui, bahasa Osing, bahasa Betawi, bahasa Sunda, bahasa ada Jawa, bahasa Melayu, bahasa Dayak, dan lain sebagainya. Bahkan kalau nanya apa kabar tuh di Indonesia bisa beda-beda nih bahasanya gitu. Contoh kata orang Papua dibilang Nara gare tole katanya. Gimana kabarnya? gimana kabarnya gitu kan? Ken ken kabar ya kata. Bakaba. Gimana kabarnya gitu ya kalau kita Melayu kan. Selanjutnya keragaman rumah adat. Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda tergantung dari budayanya, maka rumah adatnya juga berbe berbeda. Contohnya, nah ini yang pertama pasti tahu nih yang suka makan di rumah makan padang. Nah, ini bentuk atap yang seperti ini disebut rumah gadang, yaitu rumah adat Sumatera Barat. Ya, kemudian ada rumah Aceh. Ini dari Nanggro Aceh Darussalam. Ada rumah Balai Batak Toba. Ini rumah adat Sumatera Utara. Kemudian ada rumah adat Tongkonan atau rumah adat dari Sulawesi Selatan, yaitu sukunya suku Toraja. Ada rumah Bay leo, rumah adat Provinsi Maluku dan rumah adat Bangka Belitung. Selanjutnya keragaman tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerak tubuh dan iringan musik. Contoh, ada tari legong dari Bali, kemudian ada tari saman dari Aceh. Berikutnya, keragaman pakaian tradisional, pakaian adat, atau disebut juga pakaian tradisional, merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, beragam sekali ya pakaian adat di Indonesia. Selanjutnya, keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional ini biasa dipakai sebagai pelengkap pakaian adat. Jadi kalau pakai pakaian adat tuh ada senjata tradisionalnya. Nah, ini contoh-contoh gambar senjata-senjata tradisional. Dan yang terakhir adalah keragaman alat musik tradisional. Nah, setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkannya juga beragam Ada yang dipukul, ditiup, digesek, ataupun digoyang Nah ini contoh-contohnya Ada angklung, saluang, kecapi, gendang, tifa, rebana, gambus, kemudian ada kordeon dan gong Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah apapun keberagamannya, kita tetap harus menghargai keberagaman tersebut dan menjadikannya sebagai penguat ukhuwah kita di Indonesia yang menjadikan kita kaya. Ya kan? Kaya akan keragaman sosial dan budaya. Bagaimana semua sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Pastinya catatannya sudah pada penuh dong. Baik, insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Alamin Dan doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.